Ya, selamat pagi ya. Ya, kemarin sudah di apa nama dibersihkan dari bekas bekas apa nama padinya apa daminya ini ya. Ini dicangkulin kemarin, ini paduannya. Itu membuat gundukan seperti ini ya. Kayak galeng gini. Nah, fungsinya galeng ini untuk apa? Yaitu untuk nanti selesai di ini kan ditaburkan benihnya ya. Gini ya, tabur benih ya. Taburkan benih, selesai ditaburkan semua, nanti itu fungsinya diuruk kayak gini ya, ditutup untuk menutupi apa namanya gabahnya itu benihnya, untuk menutupi agar apa biar tidak dimakan burung, betul lek? Ya. Sama tikus, kalau tikus ya biasa lah, paling sedikit karena bisa eker-eker. Ayam, kayak ayam ya. Nah, ini lihat prosesnya. Ini petani handal di area saya ya, lejan handalan pokoknya. Nah ini ya prosesnya, taburin rata, nanti diuruk, selesai diuruk nanti dibiarkan nunggu hujan, kalau hujan ricik-ricik nanti baru bisa bisa apa tumbuh ya. Soalnya ini kan ya udah Desember tapi untuk curah hujannya masih kurang. Di antisipasinya gini, membuat pawiniannya ya. Ditutup dengan tanah atau pengurukan, tutupi dengan tanah ya begini. Nah, sisa-sisa tanah tadi lihat, ini tekniknya kayak gitu biar cepet tuh dikayak lagi begini ya. Cepet sekali itu. Oh, kayak mesin nih, tenaga manusia tenaga mesin ini. Sampai ditutupin semua, nunggu sampai tumbuh, kalau ada hujan kan baru tumbuh gitu ya. Nah gini, nah itulah teknik membuat pinian atau pemantang sawah dengan teknik kretek, sistem kretek. Pantengin terus channel saya dan jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info seputar pertanian, khususnya pertanian tentang padi ya. Tokyo.